Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bupati Lampung Barat beserta jajaran Forkopimda. Iya. Iya. Kita sapa dulu, selamat malam Pak Bupati Lampung Barat. Bupati Lampung Barat, Pak Haji Mukhlis Basri. Iya, beserta jajaran, beserta Ibu. Beserta Ibu. Pak Wakil Bupati sudah hadir juga, selamat malam Pak Wakil. Selamat malam pokoknya ya, semuanya. Pak Zadir beserta Ibu. Kemudian iya, dari DPRD-nya, Ketua DPRD. Alhamdulillah. Sudah hadir mungkin ya. Forkopimdanya bisa lu sapa, Bang? Iya, jelas dong, iya. Dari Polres Lampung Barat sudah hadir mungkin beserta Ibu, ya. Pak Kapolres sudah ada malam hari ini, selamat malam Pak ya. Bapak Bupati, Bapak dari jajaran Forkopimda ya, dan tokoh-tokoh masyarakat dari Kodim, ya. Dari Kodim. Betul, dari Kodim juga. Dari Kejaksaan Negeri Liwa mungkin. Iya, para camat, para lurah yang hadir selamat malam yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Okay. Yang jelas malam hari ini kita bergembira menyambut kehadiran hari ulang tahun RI yang ke-72 tahun. Iya, Indonesia iya. Kerja bersama secara kegotong royongan. Gotong royong, Pak. Kompak iya. Banget ya. Pokoknya termasuk masyarakat Lampung Barat, Kota Liwa ini semua kompak ya. Dan AC-nya seperti dulu masih tetap dingin. Iya, AC dingin. Alam. Iya. Cuma gini nih, Bang. Kenapa? Malam hari ini mungkin kita akan sepanggung yang terakhir dengan Pak Bupati, Pak Mukhlis. Sedih banget aku harus kita keluarga masyarakat harus ditinggalin oleh Pak Mukhlis, Pak Bupati kita. Kalau ditinggalin saya pikir nggak juga sih. Nah. Mungkin tapi dia kapasitas beliau sebagai Bupati Lampung Barat. Ini mungkin malam yang terakhir karena nanti tahun yang akan datang akan dilanjutkan dengan Bupati terpilih sudah ada. Alhamdulillah. Oh, ya. Jadi nanti mungkin kita akan dengar nih Pak Bupati mau ngomong apa di sini? Iya. Khususnya untuk warga Kota Liwa. Penyampaian beliau seluruh warga Liwa plus iya, dan sekitarnya apalagi okay. Selama 10 tahun beliau memimpin Lampung Barat. Bang MM. Iya. Kota Liwa ini menjadi pusat maju, sejahtera, aman. Lo tahu nggak? Kenapa? Indonesia ada berapa provinsi, berapa kabupaten, berapa kota? Lo tahu nggak lo? Ntar dulu, gua buka kamus dulu. Lo jangan bikin gua botak aja malam hari ini. Dapat segini nggak buka kamus lagi dong? Buka Google. Buka Google. Tiga puluh empat provinsi. Iya, 34 provinsi. Terus? 514 kabupaten kota. Tahun ini alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Bupati Adipura yang keempat. Adipura yang keempat sudah dipersembahkan kembali oleh Pak Bupati. Kenapa kita mesti apresiasi kerja beliau? Lu bayangin, Pak, 514 kabupaten kota di Indonesia. Yeah. Tahun ini hanya 30 yang mendapat penghargaan Adipura. Di antara lain Lampung Barat. Itu yang kerja bersama beliau Bapak. Bersama dengan OPD, dengan Forkopimda, dengan seluruh masyarakat sehingga bisa mempersembahkan. Jarang-jarang ya di Indonesia nama Kota Liwa bisa naik, apalagi kabupaten-kabupaten kota yang lain. Beliau bisa membawanya ke pusat. Pokoknya sangat luar biasa. Hebat banget. Ya. Ngomong-ngomong kita goyang lagi yuk. Oh iya. Sambil menunggu dulu Intan Arti Bintang Pantura. Sudah waktunya nih, belum ya? Belum dong. Iya. Masih ada arti benar-benar Intan musik siapa dia? Bersama Hayati Nupus. Selamat malam. Selamat malam warga Liwa, Lampung Barat. Selamat malam.
Nggak kedengeran, selamat malam warga Liwa. Wow, sudah rame. Buat kakak-kakak yang cantik, yang ganteng, selamat malam. Merdeka! Luar biasa kompak. Masih bersama Intan Musik, masih dihadirkan. Langsung digoyang. Langsung digoyang. Di
Janjimu? Janjimu busuk. Busuk. Iya. Janji gua enggak pernah menepati janji. Kalau gua dia dasar-dasar munah. Gua enggak pernah dapat jambu, eh. Oh, jambu-jambu alas gua dapatnya lah. Oke, okay. Bang MM. Hah? Itu tadi gua udah ngomong kalau salah satu yang terbaik dipersembahkan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur Basri, diantaranya beliau khusus untuk Kota Liwa ini sudah 4 kali Adipura. Alhamdulillah. Itu yang terbaru ya kalau kita update. Tapi jangan lupa kemarin Harganas, lu tahu Harganas apa? Nanti dulu dong. Peringatan hari keluarga nasional harga, ya. Yang levelnya pusat tapi dilaksanain di Provinsi Lampung. Salah satu momen yang paling luar biasa, paling hebat adalah Pak Bupati menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Ibu Menteri Menko, Ibu Puan. Kita tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Tepuk tangan semuanya dong untuk Bapak Bupati kita. Yang luar biasa. Luar biasa banget. Ya. Dari 10 dari Indonesia hanya 10 Bupati dan Wali Kota yang dapat. Salah satu diantaranya adalah yang hormat Pak Bupati, Pak Kuklis Basri. Sekarang gua tanya, di Lampung ada yang begituan nggak tuh? Ya kayaknya nggak ada ya. Baru-baru di sini saya dengar Lampung Barat luar biasa. Ya. Okay. Semoga saja keluarin piaraan kita, Bang. Betul. Piaraan kita. Emang apa? Yuk, langsung kita sambut Duo Indah. Sekali lagi, kalau yang mau jawab salam saya dengan manis, saya doakan. Amin. Belum. Saya doakan Anda semua makmur sejahtera. Amin. Hai di sini. Bapak Ibu, izin kita berdoa dan saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Untuk yang beragama lain dipersilakan menurut tata cara agamanya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal jikal karim wa azimil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas terselenggaranya beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilalui sampai malam tasyakuran ini dalam rangka kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 untuk Kabupaten Lampung Barat. Dan atas anugerah-Mu lah semua terlaksana berjalan dengan baik, tenteram dan damai. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari amal ibadah kami. Ya Allah, ya Rahman, Engkau telah menganugerahi kami dengan kemerdekaan. Bukakanlah peran pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri ini. Kekuatan agar kami mampu menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang. Jadikanlah kami bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan memperoleh karunia-Mu sebagai negara yang makmur. Ya Allah, Tuhan yang maha menguatkan, kuatkanlah ikatan persaudaraan di antara kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong untuk kemajuan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kami. Terimalah amal bakti mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi menerima doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang kami hormati, kami banggakan Bapak Bupati Lampung Barat beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak-Bapak Forkompinda serta Pak Sekda dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita diberi kesehatan, utamanya diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini bersilaturahmi di lapangan Merdeka Liwa ini. Acara malam ini sesungguhnya adalah malam dari kita untuk kita sebagai bentuk syukur kita atas perayaan peringatan 17 Agustus Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-72. Pun berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa insiden, bahkan cukup membanggakan untuk kita di Lampung Barat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, malam hari ini adalah malam dari kita untuk kita, khususnya untuk masyarakat Lampung Barat, dan yang utama untuk adik-adik, anak-anak kita, pengibar bendera pusaka, sebagai persembahan kami, kita semua, sebagai mana yang saya sampaikan tadi, bahwa proklamasi ini
Bapak Bupati, Bapak-bapak Forkompinda dan hadirin yang saya hormati. Ini adalah merupakan rangkaian kita mulai dari kemarin di Wafer, ini 17 Agustus puncaknya, sampai dengan nanti kita rangkaikan dengan acara ulang tahun Lampung Barat. Berbagi keceriaan, kebahagiaan yang kita gilir, kita tempatkan di beberapa lokasi. Kemarin di Wafer kita tempatkan di Sekuting Terpadu, upacara puncak peringatan hari 17 Agustus tadi di lapangan Pemda, dan malam ini kita ada di lapangan Merdeka Liwa ini. Mudah-mudahan dengan pembagian yang demikian, kita bisa membagi rasa, membagi kebahagiaan kepada masyarakat kita. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pembatas, tapi mungkin ke depan-depan, apalagi kalau lapangan Merdeka ini jadi taman, wah ramai banget pasti ya. Suasananya lebih enjoy, lebih meriah, dan lebih membaur. Gitu ya. Oke, Pak Bupati, dua intan kembali akan menemani kita. Sita, Leni, Lina ya. Sinta dan Lina. Silakan, silakan. Cek, cek. Tadi tertunda ya, sempat ya? Iya. Ya. Yang tertunda itu dilanjutin dong. Iya. Kali ini kembali duo intan, mohon dengan hormat untuk kesediaan. Luar biasa, Bapak. Malam hari ini kita lihat Pak Bupati juga akan mengajak Ibu, ya? Iya. Pak Kapolres juga sudah kita lihat akan segera menuju ke sini. Iya. Pak AKBP Tri Suhartanto. Beri tepuk tangan dong untuk Bapak Bupati kita tercinta. Iya. Siapa tahu tahun depan yang pegang juga. Baki juga itu dari Lampung Barat. Siapa yang pegang apa tuh? Baki. Oh baki. Membawa baki di istana negara. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu ya. Ini Bu, saya kapan rampingnya gitu Bu. Luar biasa. Luar biasa, icip-icip di belakang nikmat banget. Iya. Gimana Bapak? Siap untuk bernyanyi Bapak ya? Baiklah ya. Kita malam bergembira atas 72 tahun Indonesia merdeka. Jadi kita ini cuma mengisi kemerdekaan, menjaga persatuan, menjaga kemerdekaan. Jadi Indonesia NKRI sudah harga mati, tidak boleh ada tawar-menawar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus kita jaga bersama-sama. Jadi dengan memperbanyak silaturahmi, pembangunan adalah hasil kerja bersama, ya, bukan kerja siapa-siapa. Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakat, dan masyarakat mendukung semua program tersebut. Sekali lagi, hasil pembangunan yang ada, baik di Lampung Barat, di Indonesia, ini adalah hasil kerja bersama. Kerja bersama ini gotong royong. Kerja gotong royong ini harus kita pertahankan, tidak boleh dihilangkan. Ini modal kita membangun Lampung Barat. Adapun prestasi-prestasi yang kita dapat, semuanya adalah hasil karya kita sama-sama.
bukan karyanya bupati, bukan karyanya siapa-siapa, karyanya kita bersama-sama, ya, kebanggaan kita sama-sama. Pemimpin siapapun juga tidak ada yang 100% bagus, tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia biasa pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga punya kekurangan. Pak Lurah punya kekurangan. Pak Pratin juga punya kekurangan. Camat juga begitu, bupati juga begitu. Guru ngaji juga begitu. Ulama juga sama seperti itu. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Ya, untuk supaya tidak ada berburuk sangka di antara kita, maka harus diperbanyak dengan silaturahmi. Karena silaturahmi itulah cara kita untuk menghilangkan buruk sangka, menghilangkan penyumbatan yang ada, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pemerintah Lampung Barat, Kabupaten Lampung Barat, bekerja keras bagaimana kita mensejajarkan Lampung Barat ini dengan kabupaten lain. Kita sama, hanya keterbatasan yang paling pokok adalah APBD kita sangat terbatas. Jadi kita harus sama-sama mengerti. Hanya sekarang ini semua desa dibantu dengan dana desa. Dana desa adalah salah satu dana yang disalurkan program Pak Jokowi melalui program Nawacita membangun Indonesia dimulai dari pinggiran. Saya berharap kita sama-sama untuk dapat mengawasi dana tersebut, karena tujuannya adalah bagaimana membangun Indonesia. Kalau desa maju, maka kecamatan akan maju. Kalau kecamatan maju, maka kabupaten akan maju. Kalau kabupaten maju, maka provinsi akan maju. Kalau provinsi maju, maka Indonesia akan maju. Rakyatnya semuanya akan sejahtera. Sekali lagi saya minta, mari kita jaga persatuan NKRI. Kita ini hanya menjaganya saja, mengisi kemerdekaan. Dulu para pejuang kita, para pahlawan kita mengorbankan nyawa, harta, darah, ya, keluarga, tinggalkan semua hanya untuk Indonesia. Sekarang kita hanya menjaga supaya tidak terpecah, tidak terbelah. NKRI sekali lagi kata saya harga mati. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, lagunya kita nyanyi Pang Lipangdang dulu. Sudah lama enggak nyanyi lampu. Boleh. Biar Pak Kapolres tahu, Pak Kapolres tadi hampir kanyut kena ombak, ya, perjuangannya. Biar cepat naik pangkat enggak apa-apalah.
Thank you.
petugas penurun bendera. Kalian sudah ditugaskan tugas yang sangat mulia. Alhamdulillah tugas kalian semuanya sukses. Tepuk tangan dulu buat mereka semuanya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada anak-anakku sekalian. Wah, capek. Luar biasa. Iya, Ananda mau nyanyi lagu apa? Selly namanya, ya ampun. Kayak nama ponakan saya, sudah cantik, tinggi, pas kibra lagi. Mau nyanyi lagu apa sayang? Secawan Madu. Wah, lagunya Secawan Madu. Pas kibra siap joget?
kita senang banget. Ternyata masyarakat Liwa ini luar biasa ramah-ramah. Apalagi para pejabatnya luar biasa. Ya, betul. Ya, semuanya welcome dan pada ramah-ramah semua, alhamdulillah.